Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga semuanya sehat selalu ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anakku, sebelum dimulai pembelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbishrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Anak-anakku, hari ini kita akan belajar yang pertama aturan bertamu, yang kedua wujud benda dan kegunaan benda. Yuk kita simak penjelasannya. Oke anak-anakku, sekarang kita buka buku paket tematiknya ya. Halaman 51 masih di tema 2, yaitu bermain di lingkunganku. Nah, ini adalah halaman 51. Kita akan belajar aturan bertamu di rumah teman. Bu guru akan membacakan teksnya. Tony dan teman-teman akan bermain di rumah Made. Sesampainya di sana, mereka mengetuk pintu. Mereka disambut oleh Made dan ibunya. Ketika bertamu ke rumah teman, kita harus mengikuti aturan bertamu. Ayo perhatikan contoh aturan ketika bertamu berikut. Dilihat ya gambarnya, perhatikan. Yang pertama, contoh aturan ketika bertamu berikut adalah mengucapkan salam sebelum masuk. Jadi sebelum masuk, ketuk pintunya, ucapkan salam ya. Kalau orang Islam, assalamualaikum ya. Non-Islam, selamat sore ya. Baik, selanjutnya yang kedua, contoh aturan ketika bertamu, tidak membuat kegaduhan saat bermain. Dilihat gambarnya ya, duduk dengan rapih ya, tidak ribut, tidak gaduh ya, mereka bermain dengan baik. Yang ketiga, berpamitan setelah selesai bertamu. Kami pulang dulu ya Tante, Made. Jadi kalau kita hendak pulang, ingin pulang, kita harus pamit. Harus izin dulu sama yang punya rumah ya, dan orang tuanya ya. Ketika hendak pulang, Tony dan teman-temannya berpamitan. Berpamitan menunjukkan sikap yang santun. Yang santun itu adalah yang baik, yang sopan. Sekarang cobalah berdiskusi dengan teman sebangkumu. Karena ada di rumah, jadi boleh berdiskusinya dengan kakak atau ayah atau bunda. Pilihlah salah satu, pilihlah satu aturan bertamu ke rumah teman berikut. Nah, di bawah itu yang warna biru itu adalah contoh aturan bertamu ke rumah teman. Ya, dipilih saja, satu saja yang dipilih. Ya, berikan alasan terhadap pilihanmu tersebut. Nah, alasannya apa? Misalkan aku memilih bicara dengan bahasa yang santun. Alasannya apa? Ini dikerjakannya di buku tulis ya, Nak. Pilih saja ya, Nak, salah satunya. Ya, satu saja. Oke, kita buka halaman 52. Ini adalah halaman 52, nanti lanjut ke halaman 53. Kita akan sama-sama mengamati benda-benda ya. Benda memiliki wujud yang berbeda-beda. Ada benda berwujud padat, cair, dan gas. Setiap benda memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Kegunaan benda juga dipengaruhi oleh wujudnya.
Perhatikan benda-benda pada gambar berikut. Yang pertama adalah gambar sapu, kedua itu pensil, ketiga jus jeruk ya yang ada di dalam gelas, kipas angin, selanjutnya bola basket, buku, ban sepeda motor, dan meja. Ya, benda-benda di atas memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Misalnya sapu untuk membersihkan lantai dan pensil untuk menulis. Benda-benda tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan kegunaannya. Selain itu, benda-benda tersebut juga dapat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Nah, di bawahnya, ayo lengkapilah tabel berikut berdasarkan gambar. Di sini ada tabel, ya. Tabelnya dari nomor 1 sampai nomor 8, ya, sesuai dengan jumlah gambar. Nah, nama benda yang pertama itu apa? Sapu, ya. Sapu, wujudnya apa? Padat. Yang kedua, apa? Gambarnya, pensil, ya. Wujudnya padat. Nah, nanti ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai kedelapan diisi, ya. Nama bendanya sesuai dengan gambar yang di atas, ya, yang ada delapan itu. Nah, nanti diisi wujudnya apa padat, apa cair, apa gas. Oke. Masih di halaman 53 ya, di bawahnya tabel tadi. Ini ada tabel lagi. Sekarang buatlah daftar benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan pada tabel berikut. Nah, nomor 1 sampai nomor 10. Nama bendanya apa? Wujudnya apa? Misalkan nama benda lemari, berarti wujudnya padat. Ya, tolong dikerjakan ya, Nak. Baik, selanjutnya dibuka lagi halaman 54. Anak-anakku, ini adalah halaman 54. Kita akan berlatih ya. Kerjakan soal-soal berikut. Yang pertama, perhatikan gambar berikut. Itu ada Lani dan Nina. Lani hendak masuk ke rumah Nina, ya. Apa yang harus diucapkan Lani jika mau berkunjung, jika mau masuk ke rumah Nina? Apa yang harus diucapkan Nina, ya, ketika ada teman yang mau masuk ke rumahnya? Yang nomor 2, Made sedang bertamu ke rumah Tony. Sebelum masuk ke rumah Tony, apa yang sebaiknya dilakukan Made? Yang ketiga, itu tidak dikerjakan. Yang keempat, tuliskan kegunaan benda-benda pada masing-masing benda pada gambar berikut. Ya, itu ada ember, ya. Ada obeng, tempat sampah, setrikaan, dan blender. Tugas hari ini, pertama kerjakan buku paket halaman 51. Yang kedua, kerjakan buku paket halaman 53. Yang ketiga, kerjakan buku paket halaman 54. Ya, nomor 1, 2, dan 4 saja. Nomor 3 tidak dikerjakan. Anak-anakku, sampai di sini dulu ya pelajaran kita hari ini. Semoga penjelasan Bu Guru dapat difahami. Marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.